buat semua penunggu yang ada. Tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Assalamualaikum. Kak, dari mana kak? Ada suara saya tak? Ada. Waduh, kenapa diam aja? Sebab persoalan tu macam nak jawab macam mana eh? Dari mana? Orang mana? Orang mana? Orang mana? Orang Malaysia. Ya, Malaysianya dekat mana? Dekat Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Di belakang orang ada main. Siapa, Kak? Hah? Di belakang ada siapa? Tadi siapa? Oh, tiada. Saya orang Tekak, saya orang mana? Tak nak teka. Penatlah teka. Saya orang Jawa. Orang mana? Orang Jawa. Orang Indo? Iya. Sekarang tinggal kat mana? Sekarang tinggal dekat hati awak. Aduh, saya duduk di Bandung, tahu gak Bandung? Tahu. Bisa bahasa Sunda? Bisa omong. Ngomong, tiasa ngomong Sunda? Jawa? Ya enggak kan, saya ini Bandung. Hah? Apa? Kata orang Jawa. Ya, Jawa Barat. Ibu saya? Ibu orang kamu? Jawa. Orang Jawa? Ah. Jawa mana? Jawa Tengah? Tak tahu. Astaga. Jawa kan. Itu luas. Tak tahu, tapi orang Jawa lah tapi. Ya, kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tak pasti sebab apa ni? Atau kakek ya. Nah, kakek kawin dengan orang Indo. Malaysia. Orang Malaysia. Ah, jadi ada mix lah gitu. Ha. Tapi macam mana nak terangkan? Dah lebih tak apalah. Tak tahu. Biarkanlah. Saya juga pusing. Lepas tu ya, okay. Terus dah kawin dengan orang Malaysia. So dia duduk sini. Atau tu duduk Malaysia. Ah, duduk Malaysia. Oh, atonya orang Jawa. Nah, atonya orang Jawa. Oh. So, okay. Dia datang Malaysia. Dia datang Malaysia. Bertemu dengan nenek. Iya, bertemu dengan nenek gitu. Nenek macam ni. Situ macam jauh sangat. Oh, iya, macam ni. Sorry. So, dia jumpa nenek? Ya, jumpa. Kawin. Dapatlah ibu kamu nih. Ha, dapat ibu. Ya. Yeah. Lepas tu ibu pun lahir dekat sini kan. Ni. Oh, jadi ibu ada darah Jawa gitu. Ha, ada darah Jawa. Dia pun boleh cakap Jawa, tapi anak-anak dia tak reti. Coba cakap Jawa. Jawanya macam mana? Wih. Nah. Susah, tak reti. Wes mangan. Kalau orang tanya macam tu, wes mangan, wes. Oh, kabari, tahu juga. Waras. Tahu juga ya. Nah, macam itulah. Sikit-sikit boleh lah. Kalau cakap banyak-banyak tak apa. Tapi pernah datang ke Indonesia belum? Tak pernah. Tak kenal pun saudara dekat Indo. Oh, tak ada. Ada tapi tak kenal. Tak tahu gitu ya, enggak. Nah, tak tahu, kenal. Memang tak pernah jumpa. Masih sekolah? Kuliah? Dah habis apa? Kuliah? Dah. Kuliah. Ambil kos apa? Perguruan. Oh, cikgu. Itu ada suara siapa, cikgu? Hah? Ada suara siapa? Ada suara siapa? Iya. Ke? Tengah call ke? Hah? Tengah call ke? Discord? Hah? Ya. Mana ada? Macam double ada suara.
Itu di belakang kamu tuh. Insya Allah awal lindung. Ya. Tuh. Kamu suka makan seblak gak? Tahu makanan seblak gak? Makan apa? Seblak. Seblak tuh apa? Seblak tuh makanan khas Indonesia nih. Tak pernah dengar? Tak pernah. Yang kamu tahu makanan khas Indonesia apa? Nasi ambeng, ayam penyet. Ayam penyet. Ayam penyet. Ayam geprek. Ayam geprek. Bakso. Ayam bakso. Pernah makan bakso? Pecel. Pecel. Pecel ya, pecel Indonesia. Pecel itu apa? Apa ya? Makanan. Di sayur-sayur tuh kan? Pecel itu ada dua di sini tuh, kayak sayur yang satu. Yang sayur tuh. Oh, yang sayur. Yang satu lagi tuh macam pecel ikan, lele, kan? Ikan. Ya. Pernah makan lele? Apa? Makan ikan lele? Tak makan. Tak makan. Kalau pecel udah pernah makan yang sayur? Ada yang jualan kah di sana? Ada. Wah, berapa tuh harganya? 5 ringgit. 5 ringgit itu berapa ya? 5 kali. Tengoklah, lain tempat lain harga dia. 5 ringgit itu, oh 17 ribu. Mahal? Ya mahal, kalau di sini tuh lebih murah. Mungkin 10 ribu, 3 ringgit. Beza 2 ringgit je. 3 ringgit atau 2 ringgit. Ada juga yang jual 3 ringgit. Oh. Ada yang jual 2 ringgit. Kalau dulu. Kalau bumbu dia itu dulu. Apa? Kacang kah? Bumbu kacang. Kacang. Oh, iya. Bumbu kacang. Sedap. Tapi orang sini ada yang dibuat kuah kacang tu kalau sedap, sedap. Kalau tak sedap. Iya. Selain itu apa lagi makanannya? Bakso udah, pecel udah. Nasi Padang? Nasi Padang. Ada? Ada? Serius? Ada yang jual? Ada. Kamu nasi Padang sama apa biasanya? Rendang. Tak pernah beli. Oh, ada tapi ada yang ada, jual tapi. Tapi ada orang jual lah. Tak pernah try. Terus apa lagi? Indomie. Indomie? Selalu makan kah? Pernah makan Indomie? Indomie apa goreng? Tapi tak semua orang pandai buat. Itu mudah loh bikin Indomie. Tak semua orang nanti buat. Kalau tapi nasi ambeng bukan Indo ke? Ambeng itu bukan kan jauh? nasi kerabu kan? Nasi ambeng itu nasi kerabu bukan sih? Bukan. Nasi kerabu ambeng. Lain. Nasi kerabu memang Malaysia. Tapi nasi ambeng tu Jawa rasanya. Siap-siap saya cari tahu dulu. Kalau Jawa. Apa ini orang Jawa tak tahu? Saya Jawa Barat. Beda. Beda? Ya, beda-beda. Cuba Google. Kalau betul kena bagi 17,000. Ya. Oh iya, betul-betul. Ha. Nasi bagi ambeng tak pernah makan? Tak pernah. Saya udah. Ada apa aja itu nasi ambeng? Ada nasi, ada serunding tau serunding? Ya, tahu-tahu. Parutan kelapa yang digoreng. Ada serunding, ada ayam. Sayur dia. Lepas tu ada mie ataupun ada mihun. Lepas tu ayam kicap. Oh iya, iya, iya. Ataupun rendang. Dengan nasi, sedap. Saya suka. Saya belum coba. Karena jauh ya. Tak ada orang sana tak dijual? Ada, tapi kita kan beda daerah. Jauh gitu, harus berapa jam dulu kalau mau ke sana. Tapi takkanlah tak tahu nasi ambeng? Tak tahu, baru tahu. Ini bukan orang Jawa ni. Saya orang Sunda, cakap. Jawa Barat. Yelah, yelah. Dimaafkan. Astaga. Tapi sedap. Esok pergi beli, ya?
Iya, jauh. Jauh itu jauh. Bukan saya tanah beli, tapi jauh. Kalau kalau nak pergi satu tempat ke satu tempat jauh. Daerah satu daerah jauh. Jauh. Ada kali 6 jam. Masa saya cuma mau makan aja harus 6 jam dulu? Pergi. 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 Tanah. Cuba. Tanah, tanah. Kalau tak cuba bukan orang Jawa. Saya orang Jawa, Jawa Barat. Jangan panggil orang Jawa. Saya orang Jawa. Jawaban bukan. Setiap doamu. Bukan. Nasi ambung tak pernah makan. Kamu udah pernah makan nasi lemak? Pernah lah. Oh iya. Orang Malaysia nih, bos. Iya, saya ini belum. Nasi lemak tuh ada apa aja? Ada nasi. Nasi itu kalau... Iya, tahu nasi. Nasi lemak tuh dia masak lain. Bukan macam nasi biasa. Oke, macam mana? Pakai santan? Nasi lemak santan? Tuh dia masukkan santan. Ha. Dengan daun pandan. Biar santan. Bau wangi. Iya, iya, iya. Ada bau khasnya gitu. Nah, lepas tu ada sambal. Sambal. Kalau sambal, kalau ayam geprek tu sambal dia guna cili ya, giling macam tu kan? Iya, iya. Nah, ni kita sambal tu dia masak. Sambal tu, cili tu dah blend. Iya, iya. Kan dah hancur macam tu. Ya. Masukkan. Lepas tu, masak lah atas, atas. Wajan? Nah, masak lama-lama sampai dia masak. Oh, iya, iya. Lepas tu, ada sambal apalagi? Lepas tu ada ikan bilis. Ikan bilis tu ikan teri. Kalau yang okey, kalau yang ori punya lah nasi lemak biasa lah. Ya, yang ori. Ada nasi, nah yang ori ada nasi, telur rebus. Ya ya. Timun. Timun. Ikan bilis. Ikan bilis. Kacang goreng. Ya. Sambal. Oh udah gitu aja. Nah itu je. Tapi kalau original. Orang Malaysia kalau lepas tu adalah tambahan boleh makan dengan ayam goreng, ayam rendang. Bisa tambah menu tak. Lagi gitu ya. Telur, telur mata, sambal sotong. Sambal sotong macam tu. Siapa? Takut, takut. Macam tu lah. Ya. Sedap. Tak. Kamu selalu makan kah? Nasi lemak. Tak selalu. Nasi lemak tu boleh dapat bila-bila. So macam ya udah banyak orang, gitu ya. Maksudnya orang-orang Malaysia makan pagi, petang, siang, malam boleh makan nasi lemak tu boleh dapat. So macam tak adalah selalu makan. Ya ya. Selain itu apa lagi makanan Malaysia yang best? Nasi dagang. Hah? Nasi dagang? Macam mana tuh? Tak tahu nih. Kasih tahu dong. Oh itu ada nasi merah. Nasi merah. Dia bukan nasi merah. Nasi beras itu dia lain tau. Bukannya macam beras biasa. Ya beras merah bukan. Bukan. Ah lepas tu. Beras dia tu macam. Beras dia tak tahulah panggil apa. Jadi yang buat khasnya itu apa? Dari bumbunya mungkin. Memang nama dia tu beras nasi dagang. Beras dia macam ni. Ya itu kalau di sini kayak nasi merah juga ya. Beras merah gitu. Beras merah? Ya. Tak tahulah. Dekat sini memang panggil nasi dagang. So nasi tak tahu. Tapi beras ni bukannya daripada macam susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Bukanlah susah nak jumpa, tapi tak semua kedai ada lah macam tu. Oh ya. Tapi itu sedap. Sedap?
lebih sedap mana nih antara nasi apa? Nasi dagang, nasi ambeng, nasi lemak? Semua sedap. Semua sedap. Senang nak makan. Tapi sebab nasi ambeng tu, sebab nasi dia semua lain-lain jenis kan. Nasi ambeng tu dia nasi putih biasa je. Ya. Yeah. Lemak tu dia ada campur santan. Nasi dagang ni pun pakai santan. Masak dengan santan kot. Tak pastilah. Tak pasti. Pasal nasi kerabu. Kerabu ya. Yeah. Nasi kerabu pun lain kan warna dia. Nasinya itu yang panjang-panjang ya. Apa? Nasi kerabu. Nasi kerabu dia warna biru. Biru. Pakai warna. Pakai bunga. Bunga? Hah. Ya ke? Bunga ya. Apa? Sabah. Ah, baru tahu loh nasi kerabu pakai bunga. Warnanya pakai bunga. Kalau orang yang betul-betul masak, dia guna bunga ni. Orang pagi bunga telang. Tahu lah, di sini enggak ada kayaknya. Kalau orang dulu dia masak guna bunga ni sebab bunga ni dulu kan tak ada pewarna kan? Iya. So dia orang guna bunga ni. Tapi itu bunga aman kan? Hah? Tapi itu aman kalau dimakan? Okey je. Dia bukannya masukkan bunga ni dalam beras tu. Ah, habis tu macam mana diperas airnya? Dia rendam. Dia rendam bunga tu kan, yeah. Keluar warna dia. Ya. Yeah. Nah, lepas tu dicampurlah dalam beras tu. Kayak gitu. Kirain dimasukin langsung sama berasnya gitu. Nah, air dia tu. Bunga air, tu dia tak masukkan. Okey. Nah, itu toppingnya apa aja kalau biasanya nasi kerabu? Sama aja sama yang lain. Nasi kerabu dia tak ada sambal. Sambal belacan tau. Belacan tahu. Sambal belacan. Iya. Yeah. Nah, tapi sambal dia tak sama macam sambal nasi lemak. Ya, belacan tuh yang masih fresh gitu kan? Macam mana? Jap. Sambal belacan. Macam sambal ni. Sambal terasi. Oh, itu. Nampak tak? Nampak. Lepas tu dia ada telur masin. Oh. Sedap. Tak pernah makan, tak suka. Kenapa? Nasi kerabu tu khas mana sih? Malaysia ke mana? Malaysia. Terus selain itu apa lagi? Nasi ayam. Ya itu biasa aja mungkin ya. Sama aja. Biasalah. Pernah gak dengar nasi liwet? Nasi apa? Nasi liwet. Nasi liwet. Coba cari. Eja. Itu di bawah. Sorry, tak perasan. Yo. Yeah. Jadi alasnya itu pakai daun pisang. Tahu? Sini? Ah, ya kurang lebih kayak gitu, tapi yang tradisionalnya itu kayak gini. Nih. Ya, itu udah itunya ya. Nasi liwet. Sorry. Iya, apa? Minum dulu dong.
Haus. Nah, nasi liwet itu biasanya kayak gini. Jadi porsinya itu banyak. Bisa dimakan rame-rame. Macam nasi ambon. Iya, kurang lebih lah. Jadi si nasi liwet itu ada di dalam nasinya itu ada sereh. Tahu sereh gak? Sirih. Lepas itu santan. Udah kayaknya itu. Lagi? Apa? Masak sekali dalam nasi itu? Iya. Pakai santan, pakai sirih. Sedap? Sedap. Jadi wangi. Wangi sirih. Macam kalau nasi lemak lah, campur ya, kurang lebih macam itu. Lauk dia biasanya ya yang sering dimakan di kampung-kampung itu ikan asin, masin. Tahu? Ikan masin, sambal terasi, petai, jengkol. Tahu petai jengkol? Nah, terus terong. Tahu terong enggak? Kayak terong, terus tahu tempe. Paling ayam, ikan kayak gitu sih. Jengkol orang sini panggil jering. Jering. Nah. Oh, kalau petai? Petai itu sama aja petai. Kalau di sini pete gitu. Kalau di sana jengkol jering. Kalau terung lah. Yeah. Kamu udah nyobain itu gak Maggi pedas giler? Tak tahu ke Maggi Malaysia pedas giler? Ya. Itu pedas banget loh. Tok. Pedas yang 2x. Pedas. Pedas. Kayak sambil kalau sakit perut. Kalau masak letak semua sambal tu. Iya, saya semua tak tahu sebab tak tahu saya semua. Kalau tak nak pedas sangat, letak sikit je pun dah okey. Yang minyak dia tu kan? Iya. Yang pedas tu kan? Letak sikit je. Sudah tak pedas sangat. Saya dulu pernah nyobain beli ya. Sedap. Saya enggak tahu semuanya saya masukin. Lah, lain kali tanya sebelum makan. Mulut saya tebal, panas. Okay, ramen pernah makan? Ramen, ya pernah. Ramen dengan Maggi pedas gila tu mana lagi pedas? Pedas gila. Maggi pedas gila. Iya. Yeah. Ramen tu dia pedas dekat sini. Iya. Maggi pedas gila tu kat sini pun pedas kan? Sini macam juga panas, ke perut panas. Tapi orang Indo bukan makan pedas ke? Senang yang makan pedas banyak. Diorang boleh makan cili macam tu je? Iya. Yeah. Kalau di sana suka makan cili mentah-mentah gak? Hah? Suka makan cili mentah-mentah gak? Ada je orang makan. Kalau orang yang tahan pedas? Macam makan gorengan, terus ini cili nih. Dimakan kayak gitu. Ada? Ada.